Halo semuanya, kembali lagi sama aku ya, Baiti Maser di channel aku Momiti. Baik, malam ini aku mau ngasih tahu kalian tips. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like, komen di bawah. Kemudian kalian bisa share ke teman-teman kalian, oke? Supaya aku tambah semangat bikin kontennya ya. Baiklah, kali ini aku mau ngomongin soal bulu. Bagaimana cara merawat bulu? Berbicara mengenai bulu, kita kan punya banyak bulu ya. Ada bulu rambut, bulu badan. Nah, kemudian ada namanya bulu organ vital kita. Nah, aku mau kasih tips aja sama kalian ya. Ya, kalau misalnya kita tuh kebanyakan bulu juga kan nggak nyaman ya. Jadi kayak terkesannya juga jorok, terus kayak kurang bersih. Terus juga kalau misalnya apa ya, berkeringat itu kan kayak lebih apa ya, kayak bisa menimbulkan efek kayak gatel-gatel, terus bisa juga apa ya, pokoknya gak nyaman gitulah ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ingin mencukur atau ingin mengurangi sedikit, nah gitu, bagi yang misalnya udah berkeluarga ya, yang udah punya pasangan, ini terkait dengan hubungan kalian di atas ranjang. Nah, jadi biar kalian itu enak, nyaman, itu usahakan potongnya itu pakai gunting. Jadi jangan dikerok habis, karena kalau misalnya kalian itu dikerok habis, itu nanti apa ya, tumbuhnya itu jadi tajam-tajam, terus juga apa ya, jadi bisa menimbulkan efek perih, lecet, terus juga pokoknya nanti bisa juga kasihan sama yang lakinya. Jadi aku saranin ke kalian kalau misalnya mau motong itu pakai gunting. Jadi kayak dikurangin sedikit demi sedikit aja ya. Soalnya kalau kita itu pakai gunting itu tuh nanti kalau misalnya kita berhubungan itu enggak perih, enggak lecet, udah gitu pokoknya nyaman. Enggak kayak kasar-kasar gimana gitu. Jadi kayak soalnya nanti bisa lecet gitu. Aku juga saranin ya, kalau bisa dicukurnya itu rutin. Jadi selain untuk menjaga kebersihan, juga demi untuk apa namanya, kebaikan kalian bersama di atas ranjang. Karena kalau banyak bulunya juga kayaknya tuh kayak sedikit mengganggu gitu. Jadi kalau kalian itu bisa menjaga kebersihan, pokoknya nanti bisa nyaman. Itu juga demi kebaikan kalian semua bersama pasangan. Oke, itu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. And then, dadah. See you next my video.